saya Timothy Marbun dan kembali lagi kita jumpa di VVIP, Very Very Interesting Person. VVIP kali ini membawa kita ke Kota Hujan, Kota Bogor. Dan saya sekarang pastinya kalau VVIP kan ketemu dengan orang yang sangat menarik. Kota Bogor tuh ada apa? Ada Istana Presiden dan saya saat ini sedang berada di... di depan Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Tapi, ya yang diwawancara bukan presiden sih, tapi yang berkantor di seberang Istana Presiden yang tepat berada di sebelah kanan saya, yaitu di kantor Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Jadi hari ini VVIP akan ngobrol-ngobrol dengan Wali Kota Bogor 2 periode, Bima Arya Sugiarto. Orangnya menarik, kotanya juga menarik. Punya kedekatan khusus dengan Jakarta tentunya. Dan Bima Arya dikatakan sebagai salah satu politisi muda yang harus dilihat langkahnya dalam menapaki tangga politik Indonesia. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor. Selamat sore Pak Wali Kota. Selamat sore. Apa kabar Kak Bima? Apa kabar? Baik, sehat. Baik. Sehat. Kan ya. Bima, terima kasih sudah dibuka kantornya. Saya belum pernah sama sekali ke kantor Wali Kota Bogor ini. Baru Mas Bima yang membukakan buat saya atau Kak Bima. Lagi serius game apa Mas? Ini gak mungkin Wali Kota main. Mungkin dong ya di meja. Satu gak suka, kedua gak penting dan gak perlu. Setuju, setuju. Jadi ini namanya Sibadra. Sibadra. Sibadra itu sistem informasi berbagi adonan saran. Okay. Jadi kalau warga mau curhat, mau komplain tentang apapun. Benar apapun ya? Apapun, asal di Kota Bogor. Asal di Kota Bogor. Ya, okay. Mereka bisa mengunduh apps-nya. Sibadra ini. Sibadra ini, kemudian mereka bisa masuk dan ngadu. Jadi nih, ya saya bisa pelajari hari ini masuk ada 6 laporan. Okay. Ya ini misalnya di daerah Ciomas ya. Oh ini kayaknya tentang jalan karena masuknya ke dinas PUPR. Oke. Okay. Oh gitu. Sudah dibagi. Jadi sudah dibagi okay. Gitu. Ini masuk ke kecamatan gitu ya. Oke. Okay. Nah kemudian saya juga bisa tahu dari laporan-laporan itu mana yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum. Ya seperti misalnya di sini ada perbaikan nih. Ya? Ini ada perbaikan jalan nih. Ya ini ada perbaikan jalan. Kita lihat mohon perbaikan jalan rusak gitu. Masuknya ke dinas PUPR dan kalau sudah ditindaklanjuti di sini ada statusnya ini udah selesai hari selesai, ini. Gitu. Oh, hari ini iya, baru selesai. Ini. Dan okay. Ini ada before and after. Oh, jadi inilah lubang jalan yang dikeluarkan. Iya. Ini penyelesaiannya jadi, sudah dikerjakan. Hanya statusnya clear selesai kalau ada afternya di sini. Oke, okay. Tapi yakin gitu. Pengirimnya tuh jelas siapa, lokasinya benar tuh gitu. Semua terverifikasi melalui sistem. Oh, okay. Jadi nggak bisa ngambil dari galeri. Tetapi real time di lokasi yang terverifikasi oleh sistem. Jadi kalau ngambilnya dari kota lain kemarin di posting pura-pura di Kota Bogor itu nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Yeah. Jadi inilah kerjaan Bima Arya Wali Kota Bogor setiap hari memantau keluhan bahkan dari masyarakat ya langsung ya karena sudah mengunduh aplikasinya langsung bisa mendengar keluhannya. Kalau misalkan gini, Bang Bima, ada yang nggak dikerjakan satu hari, dua hari, tiga hari. Gak dikerjakan juga, padahal udah dilaporin. Secara otomatis masuk ke gawai saya, untuk kemudian saya cek ke dinas yang bersangkutan, kenapa masalahnya belum direspon. Jadi ada operator, kemudian ada petugas yang melihat ke lapangan, dan semuanya harus diketahui oleh kepala dinasnya. Jadi kepala dinasnya paling update. Ya, kalau nggak beres, yang saya tanya kan bukan petugas di lapangan, yang saya tanya kepala dinasnya. Oh, tapi kalau ada yang keluhkan begini, ini depan rumah saya ada motor parkir nggak pergi-pergi, nggak ditendang kan? Tergantung. Kalau udah keterlaluan mungkin... Tendang lagi? Tendang lagi? Enggak lah. Ya. Saya minta belajar dari pengalaman, ya nendang belakangan, yang penting tegur duluan. Tegur dulu baru belakangan. Kalau kita ingat banget tuh videonya. Satu kali itulah, kalau saya sih ingat Kang Bima ini, kita tahu lah udah sebagai politisi muda, tapi sudah pengalamannya sudah banyak. Sebagai salah satu politisi yang cukup pembawanya tenang. Iya. Gitu.
bukan santai loh, tenang, tenang begitu, terkontrol. Tapi satu kali itu, saya mau tanya itu makan apa sarapannya, kok bisa sampai tenang dan bangun? Saya malu ceritanya karena saat itu sebetulnya lagi puasa. Oh, oke. Okay. Lagi puasa. Okay. Saya lupa sahur atau enggak. Oke. Okay. Tapi kan itu kejadiannya begini, justru karena bulan puasa, warga banyak curhat sama saya karena jalan itu macet banget. Iya, iya, iya. Saya datang sekali masih parkir sembarangan, saya tegur. Besoknya datang masih juga begitu. Oh, jadi udah teguran. Udah teguran ya, ketiga ya. Kali. Begitu ketiga kali masih begitu. Nah, disitulah kemudian terjadi sesuatu yang saya nggak bisa mengendalikan juga karena saking keselnya gitu. Termasuk menyesali nggak bahwa ya harusnya saya bisa lebih sedikit lebih sabar gitu. Harusnya gitu ya, harusnya. Tapi lumayan berbekas, siapa tahu jadi pelajaran juga. Iya, iya, iya. Nah, saya mau lihat-lihat di sini nih, ada beberapa penghargaan tampaknya. Ini memang sudah disetting secara khusus buat Kang Bima atau... Saya mau lihat yang ini, yang satu nih. Soal ini, gak apa-apa, kan ngomongnya di situ aja. Ini soal social media awards, soal soal apa eksistensi. Oh, iya. Bima Arya dalam sosial media kayaknya Jawa Barat dan Bogor juga termasuk yang salah satu yang paling eksis. Iya, jadi saya dapat ini dari 2015. Okay. Jadi begitu saya dilantik jadi wali kota, itu semua aduan warga itu masuk SMS saya, WA saya. Okay. Saya bingung. Emang dibuka ya nomornya waktu itu? Ya udah jadi nomor sejuta umat, benar-benar. Nah, kemudian saya mikir gimana caranya, akhirnya kita bangun satu sistem. Okay. Ya, sistem si aduan, waktu itu belum Sibadra. Belum Sibadra. Waktu itu masih model lain. Kemudian juga saya menunjuk jubir digital. Jadi setiap kepala dinas itu harus punya akun. Jadi kepala dinas, camat, lurah itu punya akun semua. Jadi kalau nanya, ya mereka yang jawab. Bisa masa semua saya yang jawab? Iya, iya. Mulai dari masalah lubang di jalan, sampah nggak diangkut, sampai KDRT masih nanya ke saya. Nah, makanya kemudian kita bangun sistem, ada jubir digital, kemudian saya minta semuanya untuk menjelaskan gitu. Jubir digitalnya juga di training secara rutin gitu. Oh, jadi cara menyampaikan jawaban Iya, karena menurut saya sekarang ini lebih efektif lewat sosmed ya. Kita maksimalkan itu supaya warga tahu apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Oke, kalau dulu kan lebih sulit ya berkomunikasi dengan kepala daerah, apalagi tampaknya udah ada agak perubahan nih, nggak tahu mungkin boleh dikoreksi saya, tapi masyarakat lebih ingin kepala daerah itu memang menjadi pelayan masyarakat, bukan berarti melayani segalanya. Saya susah move on dengan mantan, tolong bantu saya, nggak juga gitu, tapi maksudnya memang tapi ada loh yang curhat begitu, saya udah nebak pasti ada beneran ya, tapi ingin itu tadi bisa melayani masyarakat dan kebutuhannya lah, paling tidak gitu. Harusnya karena lebih sulit dong. Gini, banyak yang suka nyinyir juga bilang pencitraan. Iya, iya. Ya, tapi hari ini kalau kita selalu mikir omongan orang kan kita nggak kemana-mana. Poin utamanya adalah, ya sekarang ini kita diberikan kemudahan untuk bisa mengetahui keadaan di lapangan dan berinteraksi dengan warga semaksimal mungkin. Okay. Kalau nggak ada sosial media, kita ngontrol keadaannya gimana? Kan nggak bisa kebaca semua. Ya kadang-kadang kan masih banyak yang asal bos senang, bapak senang. Yeah. Tapi sekarang kan dinas-dinas udah nggak bisa lagi yang bohong. Kenapa? Yeah. Begitu mereka laporannya oke-oke aja, tapi warga bilang nggak oke, langsung ke wali kota mau apa. Yeah. Tapi biasanya nih, apalagi seorang yang pernah menerima social media award, pasti diperhitungkan satu, mereka yang mengikuti dan pasti influence-nya lah di social media. Katanya sih kalau influence media sosial bertumbuh, hatersnya juga ikut bertumbuh. Komentar-komentar yang enggak bagusnya juga ikut bertumbuh. Pasti ada dong di pasti. Media sosial kami. Ya, ya itu risikonya. Jawabnya gimana? Semua langkah kita ada risikonya. Jadi yang penting itu kita selalu punya pegangan bahwa apa yang kita sampaikan ada datanya, ada faktanya, ada tujuannya, ada targetnya. Ya bukan asal posting supaya jadi viral, enggak gitu. Iya. Satu, terus kedua, kan saya pelajari juga trennya. Ya misalnya overallnya, yang ini nih saya cek nih ya, untuk berapa minggu kemarin, yang unfollow saya ada 695. Ya, tapi yang follow saya ada 1094. Oke. Ya lumayan lah, ada surplus 400 lah. Surplus ya, belum ya masih banyak
Artinya lebih banyak dari haters. Jadi nggak terlalu terbebani bahwa ada 600 orang yang akhirnya memutuskan. Nggak, ya kalaupun semua juga. Mayoritas haters nggak apa-apa. Selama saya yakin apa yang saya sampaikan benar. Oke, selama kinerjanya tetap dirasakan. Politisi begitu, hari ini dipuji, besok dibully. Sekarang dicaci, besok dipuji lagi. Ya biasa-biasa aja lah. Biasa aja jadinya. Kang, saya mau tanya ini soal satu ini nih, satu buku. Saya berat banget loh ini buku. Dan ternyata di dalamnya memang sesuatu yang kemarin lumayan. Dan kita sempat ngobrol lah on air tentang hal ini. Yaitu, sebentar ya, agak berat. Sebentar. Berat banget, kalau cuma kolom baru. Nih, Silaturahmi Bogor untuk Indonesia. Dan ini biasanya dikenal sebagai Forum Bogor. Inisiatifnya kan dari Kang Bima nih. Apa isinya nih, bukunya nih? Buat siapa menurut juga? Saya itu sejarah ya. Karena nggak mudah loh ngumpulin teman-teman ini, tokoh-tokoh ini dalam satu waktu untuk membicarakan hal yang sangat-sangat sensitif. Setuju. Ini tokoh-tokohnya nih, kalau mungkin Anda masih lupa. Saya pernah bilang juga nih ke Kang Bima, Kang, kok bisa ngumpulin orang sebanyak ini? Kita aja TV sulit ngumpulin narasumber sebanyak ini sekaligus gitu. Memang nyari waktunya, waktu itu gimana? Jadi saya WA satu-satu. Semua saya WA satu-satu. Okay. Yang paling sulit itu menentukan jadwal. Kalau untuk tujuan pertemuan, saya sudah punya feeling, ini pasti oke semua. Saya bilang... Oh, satu paham lah semuanya. Satu paham, karena semua galau dan risau. Melihat kondisi bangsa ini yang bisa jadi belah dan pecah. Itu aja. Begitu saya mulai, saya bilang, kita ngumpul yuk. Ini kita sikapi kondisi sekarang. Setuju, langsung begitu. Gak pakai babi ibu langsung gak pakai setuju. Babi setuju. Ya, masalah berikutnya ngumpulin jadwal gitu. Tapi ya itu pun cepat karena mereka merasa semua ini jadi prioritas. Oh, ini itu tadi bukan soal cari kapan jeda jadwal ya, tapi sejauh apa ini diprioritaskan gitu kan. Iya, kalau ketika jadi prioritas semua selesai. Ya akhirnya cuman butuh beberapa hari aja untuk menyocokkan waktunya, akhirnya kita ketemu di hari yang sama. Akhirnya jadilah Forum Bogor ini yang Saya mau tunjukin sedikit ya kan, mohon izin. Iya. Tuh, lumayan, Sapa Indonesia Pagi masuk dalam bukunya Silaturahmi Bogor untuk Indonesia, Forum Bogor. Lanjut lagi dong kan, setelah Forum Bogor? Akan ada sesuatu dalam waktu dekat. Oh, oke. Okay. Saya boleh diundang juga, siapa tahu foto di belakang pindah ke bisa, tengah gitu. Bisa. Ya, ngarep aja sebenarnya. Kang, ini kan udah sore nih. Biasanya seorang wali kota Bogor, Bima Arya, kalau sore-sore langsung kemana tuh? Biasanya cek beberapa lokasi. Okay. Kadang juga kalau paginya nggak sempat olahraga, saya olahraga sore-sore. Oh, gitu. Sekarang dipilih mau cek ke pasar atau mau tempat olahraga? Kalau ke pasar sih saya rasanya bukan ngecek sih, makan biasanya. Makan, ke pasar. Jadi biar lebih sehat kayaknya kita olahraga gimana? Oke, okay. Hari ini agak beda ya jadwalnya ya? Boleh. Kemana kita? Ke Lapangan Sempur. Lapangan Sempur, siap. Siap. Let's go. Harus jalan atau naik? Kita jalan aja ke sana. Oh, nggak mau naik mobil aja? Nggak, jalan-jalan. Oh, Oke. Jadi nggak perlu bertaruh nyawa lewat atas, nyebrang jalan. Lewat bawah, bersih, aman. Ketemunya kali dan udah rapi. Batu-batuan kalinya. Oke, Kang. Terima kasih banyak sudah diajak ke... Apa namanya nih? Jalur apa nih? Ini jalur pedestrian SSA, kalau orang Bogor bilang. Sistem satu arah mengelilingi istana dan kebun raya. Itu sistem satu arahnya maksudnya jalan rayanya. Jalan, gitu. Jalan raya muter. Nah, ini adalah jalur trek khusus untuk lari, jalan kaki, atau sepeda. Oke. Ya. Dan ini baru pada saat... Ya, ini 2 tahun lalu kita bangun ini. Saya mau tahu tuh, misalkan gini, di banyak kota itu kan punya kali lah gitu, mungkin punya jalur sungai dan lain-lain, ataupun punya, ya kalau syukur punya taman segede Kebun Raya Bogor gini, tapi tidak selalu punya inisiatif untuk membuat jalur mengelilingi seperti ini, buat lari segala macam. Saya nggak tahu tuh, mungkin sebagai seorang kepala daerah lebih memahami, kesulitannya tuh apa sih, dananya kah, atau mungkin pembebasan lahan kah, atau apa sih, contohnya ini deh jalur SSA ini. Jadi kan Bogor ini punya hal yang luar biasa itu di tengah kota, ada Istana Kebun Raya. Ya, Istana Kebun Raya Bogor. Nah, tapi waktu saya dilantik itu, saya masuk ke dalam, di dalam itu surga dunia. Tapi begitu dari dalam melihat keluar, kayaknya dunia lain. Di dalam ijonya ijo pohon-pohonan, di luar ijonya angkot. Tenang, padahal di luar langsung ke rumah. Jadi mimpi kita sama. Bagaimana caranya di setiap sudut kota Bogor itu nyamannya, indahnya, sejuknya,
sama seperti Istana Kebun Raya. Okay. Makanya kita mulai penataan itu dari seputar Istana Kebun Raya. Oh, okay. Anggaran diusahakan, ada bisa yang ya sebenarnya, bisa, ada yang dari anggaran APBD Kota, okay. Seperti Taman Sempur yang ada sebelah itu. Oke, Taman Sempur nanti kita sana. Itu. Kemudian ini saya minta ke Pak Presiden waktu itu. Okay. Saya bilang kita ingin mempercantik seputar Istana Kebun Raya. Makanya kemudian dibangunlah trek ini dengan bantuan pemerintah pusat. Dan ini memang melewati ini ya, melewati Istana Presiden, mengelilingi lah ya. Mengelilingi, dan targetnya bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk kesehatan warga. Okay. Warga bergerak terus, makanya kemudian kita declare Bogor as the city of runners, Bogor kota para pelari. Karena fasilitasnya ada, bisalah mendeklarasi itu. Bisa, tunggu aja setiap 5 menit, ya pasti ada warga lewat lari. Yeah, yeah, yeah. Mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam, bahkan masih banyak warga yang lari di sini. Aman nggak tapi kalau lari malam? Insya Allah aman, karena di semua titik kita pasang CCTV, kemudian ada patroli rutin. Selalu dari lewat. Park Rangers, dari Pol PP, itu juga muter. Selalu muter, keliling muter. Kalau mau lari. Ini iya. Sekitar berapa panjangnya nih? 4,3 km muter. Satu kali kelilingan ya? Iya. Ya, saya setengah keliling lah kira-kira. Abis itu boleh. Mungkin udah nyari Batagor atau apa mungkin saya jadinya. Nah, fasilitas lagi misalkan nih. Saya ngomong soal Kang Dimas dalam periode kedua sebagai wali kota. Periode pertama sudah dijalani, dan mungkin pada saat menjadi wali kota pertama kali itu tidak lantas menargetkan periode kedua lah. Kita nggak pernah tahu kan mengenai periode kedua. Nah, target-target di periode pertama memuaskan nggak untuk Kang Bimas secara pribadi gitu? Ya, kalau puas nggak mungkin saya maju ke periode kedua. Ya, makanya karena menurut saya belum tuntas, belum puas, kita lanjut lagi. Apa nih? Apa? Nomor satu ya transportasi, angkot, macet pasti. Ya. Itu belum maksimal. Di beberapa titik masih ada kemacetan. Angkot kan mau kita ganti menjadi bis kecil. Itu proses itu berjalan dan harus tuntas, belum tuntas. Seperti Transpakuan itu yang kita lihat. Transpakuan sekarang sedang tersendat-sendat, sedang kita ikhtiarkan supaya berjalan lagi maksimal. Kendalanya apa tuh, Kang? Kendalanya ya karena harus menyesuaikan dengan angkot-angkot yang sekarang sudah beroperasi untuk dikonversikan berubah menjadi bis-bis kecil. Oke, dan itu kalau saya misalkan, saya adalah seorang pengusaha angkutan umum, akan merasa terancam. Tuh kan, lihat beberapa menit sekali. Ya, Garuda. Selalu ada yang lari lewat sini. Selalu ada. Nah, kalau itu pelari beneran. Itu kelihatan ya? Iya. Maksudnya ngejek saya atau gimana itu, Kang? Maksudnya ketahuan banget ini cuma kostum. Kira-kira gak apa-apa, gitu. Gak apa-apa. Ya. Saya terima dengan positif. Maksudnya saya lebih harus lebih sering lari lagi. Kembali lagi mengenai transportasi. Bogor, kota hujan, semua udah tahu. Tapi seringkali di sisi lain selalu disebut sebagai kota angkot. Tadi kan masalahnya adalah belum terbenahinya transportasi di Bogor ini. Dan saya ini harus akui di antara semua prioritas, yang agak tersendat adalah justru prioritas utama itu transportasi. Ruang terbuka publik relatif membaik, pelayanan birokrasi ada peningkatan, tapi transportasi ini saya harus akui PR-nya masih banyak. Apa sih yang paling menjadi hal yang sulit, tembok yang sulit untuk ditembus dalam hal transportasi Bogor? Ya karena banyak kepentingan di sini, harus berbicara dengan banyak sekali pihak, begitu. Tapi saya optimis kok. Ya dengan Organda, dengan badan hukumnya, dengan semuanya kita bisa bicara. Oke, keinginan masyarakat mungkin adalah mengenai lancarlah gitu. Tapi mungkin seorang wali kota bisa menggambarkan, andaikan gitu ya, kita semua sedikit mundur dari kepentingan kita. Ini saya bicara soal pihak-pihak yang terpengaruh kalau memang transportasi Bogor ini dibenahi. Andaikan kita mundur sedikit lah, mencoba memberi ruang untuk membenahi transportasi. Apa sih untungnya? Bukan hanya masyarakat yang mendapatkan bukan mendapatkan jalanan yang lancar, tapi untungnya apa untuk Bogor secara keseluruhan gitu lah. Gini, di Bogor ini sekarang kan yang menjadi nilai jualnya, daya tariknya karena iklimnya yang berbeda, pemandangannya yang baik, dan suasananya yang relatif berbeda dengan Jakarta di sekitarnya. Nah, kalau kita tata kota ini, terutama transportasinya menjadi lebih nyaman, kota ini akan jauh lebih nyaman lagi, dan dalam aspek wisata, pendapatan daerah itu akan naik. Jadi ketika transportasinya ini lebih baik, ya yang untung itu banyak. Warga Kota Bogor akan mendapatkan keuntungan, kenyamanan, dan limpahan dari pendapatan asli daerah Kota Bogor. Kemudian wisatawan juga akan lebih senang berkunjung ke Kota Bogor. Kalau misalkan kembali membenahi tata kotanya gitu, Kang Bima. Jadi area-area yang tadinya tersebar, akhirnya menimbulkan kemacetan di mana-mana, lebih dipusatkan ke area tertentu dan difasilitasilah, dibentuknya memang agar memadai wisatawan yang besar, jumlahnya, dan lain-lain. Yang penting itu sistem zonasi.
Jadi di Bogor ini sekarang kita terapkan rencana detail tata ruang kota Bogor ini, di mana ada sistem zonanya. Okay. Jadi untuk perkantoran di sini, untuk pemukiman di sana, okay, untuk perdagangan dan jasa di sebelah sini. Masih gitu. Bisa dilakukan itu? Maksudnya bisa, kan ini lumayan bisa padat nih. Nah, kedepannya nanti pusat kota Bogor nggak akan seperti ini di sini, bebannya penuh di sini. Nah, kedepannya kita rencanakan pusat perdagangan itu ya nggak di sini. Okay. Di sini pusat pemerintahan dan suasana yang heritage, yang hijau lah. Iya, iya. Ya, tetapi ya, pusat perdagangannya, jasanya di wilayah Bogor Utara. Jadi ngumpul lah di sana. Gitu. Ya, rencananya begitu. Jadi dibagi-bagi supaya nggak semuanya tumpah di sini, di okay, pusat yang ini. Oke, okay, mungkin itu harapannya juga. Ya. Sedikit saja sebelum kita lanjut lari. Dengan adanya Pak Presiden nih tinggalnya di sini, repot apa enggak? Saya enggak kasih tahu Pak Jokowi, silakan dijawab dengan jujur. Makin repot enggak sih jadi wali kota Bogor? Ya, kalau saya selalu melihat sesuatu itu dari perspektif yang optimis dan positif. Keberadaan Presiden harus menguntungkan warga Bogor. Oke. Okay. Ya, saatnya untuk melakukan percepatan pembenahan dan penataan. Oke. Okay. Karena ada Presiden, kita buat lebih rapi lagi. Oke. Okay. Karena ada Presiden, kita buat lebih aman lagi. Tapi bukan untuk melayani satu orang. Bukan gitu, hanya bukan, untuk gitu, Pak Presiden, okay, tapi otomatis kan aktivitas meningkat di sini. Iya. Beliau menerima menteri-menteri. Iya, iya. Beliau menerima tamu negara. Iya. Perdana Menteri Jepang diterimanya di sini. Iya. Kemudian Raja Arab juga diterima di iya, sini. Iya. Otomatis ya berbenahnya harus lebih cepat. Saya melihatnya dalam aspek seperti itu. Oke. Okay. Yeah. Saya mau lari. Nah, ke Taman Sempur ya? Boleh, ayo. Tapi nyebrang lewat mobil-mobil. Oh jangan, jangan lewat atas. Sengaja kita hidupkan kembali ada terowongan oh, yang okay, bisa melintas menuju lapangan Jadi Sempur. Jadi nggak perlu menyetor nyawa, jangan nyebrang jalan. Nanti gitu, ditegur oleh Pol PP. Oh justru ditegur kalau saya lewat atas? Ditegur. Untung aja. Jangan ya, sampai wali kota Bogor ditegur sama Satpol PP-nya gara-gara nyebrang di atas. Jadi kita lewat bawah ya kan? Oke, okay, okay, kita lihat dulu. Ya. Nah ini juga kawasan yang akan kita bangun nih, okay, yang sekarang jadi program prioritas, namanya naturalisasi Ciliwung. Oke. Okay. Jadi nanti warga seputar sini ditata juga. Ya. Oh ini sudah lumayan bagus nih kelihatannya. Yeah. Cuma namanya kalau dapat limpahan dari hulunya tetap banyak sampah sih pasti akan tetap nggak terlalu yeah, ini. Jadi nggak perlu bertaruh nyawa lewat atas, nyebrang jalan, lewat bawah bersih aman. Bersih, aman. Ketemunya kali dan udah rapi, ya, batu-batuan kalinya. Hmm. Jadi ini akan dibenahi. Ini akan dibenahi ke sana. Uh-uh. Ya. Jadi akan dibikin rapikah atau akan diberikan suatu? Jadi suatu intinya supaya kualitas hidup warga meningkat yang okay, ada di sini. Uh-huh. Ya, ini kan istana di sini. Iya, ya, iya, masa iya, warga di sini susah banget. Iya, iya. Ya, jadi nanti tumplang air juga, air bersihnya, sanitasinya, sampahnya oh, itu sedang kita bangun. Mulai programnya itu tahun ini. Oke. Okay. Gitu. Kemudian nanti juga ada konsep wisata kampung tematik dan okay, air yang terintegrasi. Jadi bisa turun ke bawah, mungkin nanti bisa arung jeram. Kita sedang batunya coba. Batunya banyak loh Kang. Iya nanti. Iya, arung jeram nih, level berapa nih? Enggak, kan saat-saat tertentu airnya agak naik. Agak dia naik, tergantung okay, ketinggian air. Oh, oke, gitu, oke. Okay, okay. Nah, kita udah di Taman Sempur namanya, tapi itu area tengah yang namanya iya, Taman Sempur. Ini namanya ini? Taman Kaulinan. Kaulinan tuh bahasa Sunda? Bahasa Sunda, taman bermain untuk anak-anak. Karena gini, okay, kita tuh kan ngelihat anak-anak sekarang banyak main gadget, main game. Iya, iya. Padahal zaman dulu waktu kita kecil, saya iya, kecil deh. Ya. Saya juga pernah kecil, saya pernah kecil. Dan mainnya di depan rumah. Iya, main depan gitu, rumah. Iya. Main ular tangga. Oh gitu, ini ular tangga. Ini ular okay, tangga, ya kan? Oke. Okay. Jadi anak-anak kecil tuh bisa main di sini gitu. Okay. Kemudian, wah, tapi ini kayaknya harus dicat lagi nih ya. Cat lagi. Udah agak lama. Nah, karena kita ingin anak-anak sekarang juga masih bisa main mainan tradisional, iya, masih gerak aktif, masih ya, gerak aktif, lari ke atas, gitu. Ini apa ini? Naik tangga. Ya ini untuk rumah-rumahan aja lah, oh, anak-anak bisa naik ke atas. Rumah pohon, rumah gitu pohon, ya, gitu. Oke, okay, jadi ini juga baru dibenahi, termasuk Taman ya, Sempur itu. Ya ini 2 tahun lalu Taman Sempur ini tahun lalu kita bangun okay, renovasi rumputnya okay, lebih rapi, kemudian jogging tracknya lebih nyaman untuk lari. Oke, okay, dan ini memang tamannya sangat dijaga sebenarnya rumputnya, tapi juga boleh diakses masyarakat juga. Ya awal-awal warga banyak yang bingung, okay, marah bahkan, kenapa nggak setiap hari dibuka? Oke, okay, ya saya bilang ada waktunya untuk perawatan. Oke, okay, dibiarin istirahat. Dibiarin istirahat, 3 hari istirahat, kemudian dibuka lagi.
Ya, kita harus membiasakan itu sih. Ya, ya, jangan sampai kita bangun, habisin uang, tapi nggak dirawat. Nggak rawat juga. Kita biasakan, kita bisa sama-sama rawat. Meskipun menjelaskannya nggak mudah ke warga. Tapi ya lama-lama warga paham juga. Dan bahkan sekarang kita lihat, ya ini rapi, kan ditutup. Rapi, ya, rapi, ini hari di mana perawatan. Oke. Okay. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu dibuka. Dibuka. Nah, jadi bukan sama sekali nggak ada akses buat warga. Ya, tapi untuk warga juga gitu ya, itu ada perawatannya. Ya. Oke. Okay. Jadi, tadi sempat menyebut gini, kami Mbak, bahwa butuh pembiasaan dari warga. Ini kan dalam segala aspek lah ya, bukan cuma soal penggunaan taman, tapi tadi parkir kita sempat ributan juga soal apa, bahas soal keributan parkir, motor menghalangi, angkot juga kadang berhenti sembarangan, ngetem sembarangan dan lain-lain. Mendorong kebiasaan warga ini mungkin kalau Pak Jokowi kan nyebutnya revolusi mental dulu tuh. Ini mungkin yang paling susah dibandingkan dengan membenahi taman, membenahi jalanan dan lain-lain. Ya. Apa yang dilakukan oleh Kota Bogor? Satu, harus ada sistemnya, harus ada petugas penjaganya, harus ada orang yang ngawasin. Satu. Kedua, harus ada kampanyenya lewat sosmed, lewat Instagram, lewat Facebook. Kita selalu bilang soal sampah begini, soal perawatan begitu, gitu. Dan ketiga, harus ada keteladanan. Jadi kita sendiri menjadi sumber keteladanan gitu itu, ya. Mencontohkan itu. Makanya saya bilang, teman-teman kepala dinas, birokrat semua, ya hati-hati, karena semua tindakan kita pasti akan diikuti. Ya makanya kalau kita olahraga, ya kita harus nunjukin ke mereka, nggak buang sampah sembarangan dan lain-lain. Saya agak sering sidak di sini, memastikan mereka nggak buang sampah sembarangan. Tapi misalnya ada-ada aja nggak? Selalu aja ada yang begitu. Gimana kalau kita lari? Oke, lari, yakin, serius? Lari santai aja. Tapi katanya menjadi kepala daerah itu tekor, kan? Tekor. Jadi mengatasi tekor. Kalau mau kaya, nggak usah deh jadi kepala daerah. Menurut saya, ruang untuk berbuat bagi warga, untuk memudahkan urusan warga, ya jadi kepala daerah. Nggak jadi lari sih kita, tapi jalan juga udah lumayan, biar agak renggang dikit sendi-sendinya. Saya mau tanya soal seorang Bima Arya secara pribadi gitu ya. Politisi, bukan dari keluarga politisi ya, ayah polisi ya. Polisi. Jadi ayah seorang polisi, yang mendorong menjadi politisi itu dari keluarga kah atau memang keinginan pribadi? Sebetulnya didikan keluarga sih. Okay. Jadi bapak itu kan senang baca, senang organisasi, senang bergaul. Jadi dari kecil sudah menyaksikan bagaimana kiprah bapak itu organisasi dan lain-lain. Okay. Kemudian bukunya kan buku-buku pahlawan, buku-buku yang menginspirasi. Jadi udah agak kebentuk itu dari SD sebenarnya. Siapa sih pahlawan Kang Bima dari SD? Maksudnya yang dibaca dari tokoh-tokoh itulah gitu? Iya, Bung Karno lah. Bung Karno dibaca, Bung Hatta dibaca, Jenderal Sudirman dibaca. Agak besar ya kuliah, mulai baca Sahrir, mulai baca Natsir dan lain-lain gitu. Itulah yang menjadi contoh pada waktu muda itu. Nah, masuk ke ranah politik kan, Kang Bima saya tahu sangat terinspirasi oleh ayah dalam arti sebagai seorang figur gitu ya. Pada saat mau masuk ke ranah politik itu sendiri, apa yang membuat bisa membantu seorang Bima Arya pada waktu itu masuk ke dalam ranah itu dan meniti karir di situ tuh, apa sih yang bisa mempercepat itulah, bukan mengatakan karbitan, tapi cukup cepat gitu dalam usia mudanya. Saya itu dididik oleh bapak harus fokus, bisa punya arti ketika kita ahli. Oke. Okay. Ya, makanya sekolah lagi. Jadi bekalnya itu adalah bekal sekolah itu, ilmu itu. Jadi saya belajar politik lagi. Ketika sudah punya amunisi dalam arti referensi, ya menjadi lebih cepat saja masuk ke jalur politik. Ya pertama kan masuk dari jalur akademisi, kemudian menjadi pengamat, jadi konsultan, ya baru kemudian masuk ke wilayah yang lebih praktis gitu. Ya, jadi benar-benar menjadi praktisi. Ya, jadi kalau orang nanya modalnya apa, bukan modal uang, bukan juga modal keluarga, bukan modal keturunan, tapi modalnya ya modal sekolah. Jadi modal dasar ilmu lah. Dasar ilmu. Ya. Beda dong berarti kalau pada saat, karena selama orang kan bilang gitu, apa yang kita pelajari di sekolah, kenyataannya pada saat kita masuki ternyata banyak lagi hal yang baru, hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah tentang profesi itu. Sama nggak pada waktu masuk sempat menjadi pengamat juga? Kalau saya lihat saling melengkapi ya, artinya pengalaman empiris yang praktis itu melengkapi teori-teori yang kita baca. Teori yang kita baca, buku-buku ilmu yang kita kuasai,
itu membantu juga untuk menjelaskan realita keseharian dalam aspek jadi praktis. Acuan lah gitu ya. Jadi sama-sama lah. Jadi saya beruntung kaki kiri saya di kampus mengajar jadi dosen, ya kaki kanan di dunia praktis ya sebagai politisi partai. Jadi dua-dua ini menurut saya saling melengkapi. Tapi katanya menjadi kepala daerah itu tekor, kan Kang Bima juga ya. Enggak. Jadi mengatasi tekor. Kalau mau kaya nggak usah deh jadi kepala daerah. Okay. Atau kalau ngejarnya memang ngejar apa keuntungan, profit, bukan ya inilah profesinya. Jauh lah. Ya ini menurut saya ruang untuk berbuat bagi warga, untuk memudahkan urusan warga ya jadi kepala daerah. Kan mungkin banyak orang yang ingin jadi kepala daerah, ya kita nggak tahu motivasi setiap orang, tapi ada aja yang tadi seperti Kang Bima katakan ingin justru menjadi pemasukan untuk mendapatkan kekayaan gitu. Nah kalau memang ingin lurus, tadi juga saya mengutip Kang Bima mengatakan kalau mau lurus-lurus justru akan tekor. Mengatasinya itu gimana agar nggak ada godaan untuk menerima uang yang tidak sepantasnya dan lain-lain, tapi menutupi juga nggak tekor-tekor amat lah gitu, tuh gimana tuh? Segala sesuatu kembalikan ke niat kita. Kalau yang kita cari adalah kehormatan, mungkin kita akan mendapatkan itu. Kalau kita cari adalah uang, mungkin uang bisa kita dapat, tapi kehormatan nggak kita dapat. Jadi kembali kepada niat, itu satu. Yang kedua, menurut saya memang harus selalu membuka komunikasi dengan semua kalangan untuk menjadi pagar-pagar pengaman kita. Maksudnya begini, harus banyak bergaul dengan teman-teman aktivis untuk mengingatkan kita. Okay. Banyak silaturahmi dengan keluarga untuk saling menjaga kita. Terus-menerus meminta masukan dari para senior gitu. Supaya kita nggak nyasar gitu loh di panggung politik yang penuh dengan tantangan dan godaan. Kalau wali kotanya aja yang ngomong pasti bagus-bagus. Kita tanya warganya yang lagi lewat. Boleh. Kita stop dulu. Mbak, sorry, Putet. Boleh gabung sama kita? Halo, dengan siapa namanya? Halo, Tika. Tika, dengan Mbak? Ya, Agnes. Apa kabar Tika, Agnes? Tahu Bapak ini siapa? Tahu, Wali Kota Bogor. Oke, namanya? Bapak Bima Arya. Oke, bagus. Nggak dapat sepeda sih, sorry. Cuma pertanyaan biasa aja. Motor kali ya? Saya mau tanya, warga Bogor asli? Iya, asli. Dua-duanya? Ya. Oke. Okay. Pendapatnya tentang Kota Bogor ya 4-5 tahun terakhir gimana? Jangan ragu-ragu, bentar-bentar ada wali kotanya, nggak apa-apa. Justru kalau ada kritik langsung disampaikan aja. Iya, emang enggak, tapi emang berubah banget sih Bogor. Oke. Okay. Dan ini parah ya? Parah apa parah. Bagus? Bagus. Kalau berubah parah ya jelek dong. Bagus, parah gitu ya. Bagus, parah. Gimana Mbak Tika? Ya, bagus sih dengan adanya. Ini juga lokasi itu juga bagus sih. Sering kesini? Sering. Ada yang mau ditanyain ke Pak Wali Kota atau yang perlu dibenahi? Kamu tinggalnya di mana? Nah. Oh, dekat. Ya. Sering. Saya dong, juga saya sini. Juga tadi mau nanya itu. Oh. Kami, Pak. Dekat Pak, dekat banget di situ sebelah. Oh, di sini. Jadi sering ke Taman Sempur. Iya, sering. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi enggak Pak Wali Kota buat warganya? Sarannya apa nih supaya Sempur lebih oke? Okay. Kurang apa? Apa yang kurang? Kurangnya kayak ditambah buat lapangan voli. Tadi katanya udah bagus parah, kok masih ada? Bagus banget sih. Oh my God, salah ya. Apa tadi tambah apa? Kayak poli kayak gitu Pak. Gitu-gitu kayak ditambah. Kan di sini udah kayak basket udah ada. Oke. Basket udah ada. Oke. Jadi kan kayak poli itu. Oke. Lapangan voli ya. Tadi sih ya, kalau voli kayaknya enggak di sini sih. Ada rencana di sebelah sana nanti dibuat taman voli. Oke. Okay. Soalnya di sini mau dibikin lapangan kerja kalau di sini sebenarnya. Enggak. Boleh. Oke. Okay. Selamat menikmati taman sempurnya. Selamat olahraga ya. Yang rajin olahraganya ya. Enggak usah. Boleh. Ya udah, saya fotoin deh. Jadi kayaknya kita harus lanjut lagi dari Taman Sempur ini, kan kita udah ya sedikit lah olahraga. Mohon maaf kalau saya tidak sepenuhnya berolahraga ya. Tapi tamannya rame, banyak bukan olahraga. Bukan tidak sepenuhnya, nggak olahraga. Nggak olahraga sama sekali. Oke, baik, saya akui itu. Kita lanjut, mungkin sudah jam makan gitu, Kang ya. Oke. Jamnya isoma, kayaknya enaknya di mana kita? Ada warung yang dekat di sini. Dekat sini, oke. Okay. Cuman beberapa menit dari sini. Oke, okay, tapi naik mobil lagi ya, Kang? Jangan. Masalah ya kalau jalan ya. Ya udah kita jalankan. Ayo kita jalan. Waktu kuliah di Australia berapa tahun? Nah. Apa dong kalau gitu? Masak. Kita makan. Masak. Masak ini bisa masak? Bisa. Masak apa? Semua. Ya, tongseng masak. Bisa masak tongseng dari Yudan? Bisa. Ayo.
Warung Bogor. Ini Warung Bogor namanya. Warung wajib di Bogor kayaknya nih. Jadi warung. Makanannya makanan khas Bogor kalau di sini. Semuanya memang khas Bogor. Semuanya. Ada. Berarti yang enak apa tuh? Kalau Bogor general dulu deh sebelum sini. General Bogor. Kalau makanan beratnya yang khas di Bogor itu kan soto, laksa, terus juga ada mie golosor. Mie golosor kayak mie, kayak bihun gitu, yang biasanya ada di bulan puasa. Oke, tapi pake apa tuh bumbunya? Kalau mie golosor rasa? Bumbunya bumbu kacang. Bumbu kacang. Oh, bumbu kacang, oke. Nah, kalau yang di sini apa yang enak nih? Kang, mumpung lagi ada Pak Wali Kota. Makanan beratnya ada soto kuning. Soto kuning? Ada, iya, ada soto kuning, ada juga soto mie. Ya, atau cemilan-cemilannya juga oke nih. Oke, kayak kita cemilan dulu kali ya? Boleh, boleh. Tapi nggak ada bakwan di sini. Bakwannya ada? Nggak ada. Kena adanya? Adanya bala-bala. Kalau jatuh bakwan. Kalau di sini bala-bala. Boleh kayaknya ya, Kang? Bala-balanya oke di sini ya? Oke, iya. Bala-bala sama singkong gimana? Singkong, singkong kerenya. Saya coba pesan deh. Iya. Mas, mau pesan nggak? Bala-bala sama singkong kan? Singkong. 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 Mau minum apa? Minumnya es teh tarik, oke. Boleh deh, dua deh. Ya. Es teh tarik dua. Oh, jadi sering kesini? Lumayan, karena lokasinya pas di tengah kota. Jadi kalau mau janjian sama orang, atau kamu patroli, meeting point ya di sini. Karena pas banget di pusat kota. Oke. Jadi warung Bogor ya. Nah, lanjut lagi nih, tadi soalnya kita udah dari Taman Sempur, yang ternyata itu nyambung ya, ada tadi yang buat anak-anak, Taman Sempur, dan satu lagi yang dibenahi itu Taman Ekspresi. Ekspresi ya, kalau Ekspresi itu... Ekspresi itu makanya dinamain Ekspresi karena kita sediain tempat buat musisi, buat komunitas-komunitas, untuk mengekspresikan apa yang mereka suka di situ. Jadi menyambungnya tadi kan, kita mengutip beberapa... komentar followersnya Kang Bima Arya di Instagram. Jadi sering juga nih ternyata jadi media komunikasi antara warga Bogor, pastinya lah warga Bogor dengan Kang Arya sebagai Kang Bima sebagai wali kotanya. Dan aku lihat sih beberapa sudah dijawab di Instagram ya. Jadi beberapa kita kutip yang mungkin belum terjawab nih. Tadi sudah lihat SSA, jalur SSA tadi yang buat lari. Nah ini ada komentar dari @newkmom nih. Pak Bima, SSA ini nggak bisa diputar balik aja arahnya. Karena dia stres rumahnya di Lawang Gintung, stres tiap hari macet, belum kalau jalur ke Cimanggu ditutup juga, nggak bisa diputar arah balik aja. Jadi kan ini tadinya dua arah, cuman berdasarkan kajian kita di Dinas Perhubungan, ini harus dibuat satu arah. Supaya apa? Supaya bisa menampung volume kendaraan lebih banyak. Supaya tidak menimbulkan titik-titik macet di beberapa ruas gitu. Jadi ada kajiannya, ada risetnya. Nah, kemudian memang pasti ada yang merasa dirugikan dan lain-lain ya. Tapi berdasarkan kajian kita pula, setelah SSA ini diterapkan, angka-angka menunjukkan bahwa ada perbaikan-perbaikan. Lebih lancar gitu. Tapi memang bahwa masih ada kemacetan, iya. Tapi menurut kita tidak semuanya disebabkan karena SSA. Tapi karena penyumbatan di beberapa titik misalnya yang harus kita bersihkan. Misalnya ada PKL di beberapa titik, ada parkir sembarangan di beberapa titik gitu. Jadi saya setuju dengan aspirasi tadi. Ya artinya bukan SSA-nya yang kita ganti lagi, tapi titik-titik itulah yang kita benerin lagi. Oh, jadi lebih dilancarin lagi. Dilancarin lagi gitu. Oke, lelah hayati soalnya katanya kali gua. Teksnya @mlkcsrwa, saya enggak ngerti cara baca ini kalau begini. Pak, tolong dong kalau minggu pagi nih di jalur pedestrian yang di Sempur suka banyak anak-anak alay yang meresahkan buat yang pengen olahraga. Emang buat umum sih, tapi dirasa meresahkan gitu. Ya, makasih masukannya, memang selalu aja ada. Makanya kita buat Park Rangers dan ini sekarang lagi dibentuk tim patrol khusus yang kerjanya muter aja untuk memastikan semua titik itu tertib dan bersih. Jadi kita pasang juga CCTV di beberapa titik. Jadi keluhan seperti itu memang agak banyak dan kita respon selalu. Dan pernah ada tindakan juga ya terhadap tindakan vandalisme? Ada coret-coret, ketahuan karena ada CCTV. Kita temukan orangnya, kita ngobrol kenapa dia melakukan itu dan dibersihin rame-rame, sekarang sudah selesai. Oke, langsung ditindak, diajak ngobrol dulu sampai sebentar. Ini juga lucu nih,
dari Yopan Sukmana, Pak tolong dong polisi tidur di jalan raya dikurangin pada dibangun-bangunin kali maksudnya gitu ya. Merusak jalan katanya, merusak motor dan beresiko kecelakaan. Kalau di jalan kampung atau kompleks sih nggak apa-apa. Pernah hampir kecelakaan gara-gara rem mendadak dan ditabrak dari belakang. Ini di jalan Kiai Haji Soleh Iskandar depan Bogor Raya Permai. Mungkin nggak sih itu dikurangin? Sebetulnya polisi tidur itu kan ada aturannya, nggak bisa sembarangan buat gitu. Nanti kita lihat lokasi di mana. Kalau memang di situ sebetulnya tidak boleh untuk buat polisi tidur, nggak ada izinnya, ya bisa kita bongkar, nggak bisa seenaknya. Nggak bisa, misalkan ya kita gak tahu aturannya memang nggak boleh bikin sendiri. Ya, tapi kalau misalnya memang ternyata di situ diperlukan, ya berarti ada sesuatu di situ, sehingga harus dibuat melambat. Harus kendaraannya. Memang ada keperluannya. Ada kebutuhan di situ. Memang sudah dihitung lah istilahnya keberadaan polisi tidur itu. Tadi kan sempat dikatakan bahwa tidak semua orang lantas akan merasa diuntungkan oleh sebuah kebijakan gitu. Itu gimana tuh mengambil sebuah kebijakan sebagai kepala daerah yang udah tahu sih sebenarnya. Dan kalau saya begini, pasti ada yang teriak lah. Pasti gitu. Ya, satu, kebijakan itu harus melalui kajian yang matang. Ada hitung-hitungannya, ada risetnya, ada angka-angkanya. Nggak pernah saya membuat kebijakan yang krusial tanpa kajian yang matang, itu satu. Yang kedua juga aspek komunikasi. Jadi begitu kebijakan itu sudah matang secara kajian, kita juga nggak bisa menganggap enteng mensosialisasikannya. Jadi menyampaikan kepada warganya harus benar, menjelaskannya tujuan-tujuannya dan lain-lain. Ya seperti ada larangan kantong plastik, ya. Itu butuh berbulan-bulan loh untuk sosialisasikan ke warganya. Kantong plastik kan Bogor setahu saya memang termasuk salah satu yang paling cepat untuk menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ya, sejak 1 Desember tahun lalu nggak boleh lagi ada kantong plastik ya di pusat perbelanjaan. Gimana agar menjamin itu sukses tuh? Karena kita tahu, terusnya saya di Jakarta aja merasakan pada saat awal gitu ya. Tapi makin kesini rasa-rasanya sudah kembali lagi seperti sekolah. Ya kita monitor secara rutin, sidak ya. Kadang saya langsung, kadang cukup kepala dinas. Dan kita evaluasi secara rutin. Oke. Ini tes reh. Enak nih kayak seger nih. Ya. Oke. Es teh tarik. Ini secara khusus nggak pakai sedotan? Oh. Nggak ada, di sini nggak jual sedotan. Sengaja ya untuk tidak menambahin sampah ya. Oke, diminum dulu ya. Iya. Ini kan kita tadi saya pura-pura lari. Haus juga loh pura-pura lari itu, nggak harus lari beneran. Nah, ini oke. Bala-balanya nih. Oke. Piringnya loh. Singkongnya. Ini singkongnya. Sambil makan ya. Ya. Ini ada bumbunya, bumbu apa ya? Bumbu kacang. Bumbu kacang. Waduh, terima. Bala-bala. Singkong goreng. Enak nih. Pedas kayaknya. Makanan favorit apa sih, Kang? Hah? Makanan favorit. Wah, enak nih. Enak. Makanan favorit apa? Saya suka soto Bogor, soto kuning. Soto Bogor. Paling favoritnya itu? Cuman nggak boleh terlalu sering, karena kan santan. Next-nya apa? Baik itu yang di sini. Yang di luar Bogor deh. Kita senang makanan kampung ya. Nasi goreng, sate ayam, soto, gitu-gitu. Kalau makanan di luar Indonesia ya Jepang lah. Suka makanan Jepang. Makanan Jepang. Dulu waktu kuliah di Australia berapa tahun? Apa dong kalau gitu? Masak. Kita makan. Masak. Masak ini bisa masak? Bisa. Masak apa? Semua. Ya. Tongseng masak. Bisa masak tongseng serius atau? Bisa. Rendang masak, macam-macam. Nah, rendang kan berjam-jam itu. Iya. Siapa yang ngajarin masak? Hah? Siapa yang ngajarin tuh? Ibu waktu itu. Oh. Jadi nggak tahu, banyak waktu luang di sana, eksperimen-eksperimen, ya akhirnya kita masak sendiri. Bisa masak sendiri ya. Oke, saya mau tanya, mumpung lagi ke masa kuliah dulu. Dengar-dengar kan memang tidak sempat mengalami masa pacaran dengan ibu, dengan istrinya gitu kan. Butuh pembiasaan tidak untuk rutinitas bersamanya itu tuh gimana? Ya walaupun di masa-masa pendekatan itu saya udah bilangin. Oke. Saya orangnya aneh, banyak maunya, senang kumpul-kumpul, senang organisasi, senang jalan-jalan, nggak mau diem. Oke. Nah, ya itu masa-masa saling menyesuaikan lah.
nggak susah diterima tuh, atau sempat nggak mudah juga? Ya sempat lah, kenapa ini kenapa begitu, tapi ya lama-lama kan semua juga ada prosesnya. Kalau istri walaupun nggak sempat pacaran gitu, paling yeah. tidak kan ya ngerti lah namanya orang kerja itu seperti apa yeah. gitu ya. Nah kalau anak-anak kan nggak bisa diberi pengertian dengan mudah tuh, anak-anak gimana? Anak-anak justru lebih mudah lagi. Oh, lebih mudah karena justru. Ya dari awal kan bisa ngelihat setiap hari ayahnya nerima ya, tamu, gimana, gitu. Setiap hari ayahnya nggak mau diem, jadi biasa. Ya anak-anak itu bahkan sekarang dua anak saya ini yang nggak saya sangka ya. Ini jadi suka politik. Oh, ya? Ya mulai berpikir untuk ngambil jurusan sosial atau ilmu politik. Saya tanya, kamu emang mau jadi wali kota? Boleh juga, katanya. Anak kelas 6 SD, loh. Boleh juga, oke. Okay, yeah. okay. Jadi, Kang, sebenarnya ada satu pertanyaan yang aku skip tadi. Yaitu? Sengaja di skip. Dari netizen tadi. Dari Widodo Budi, katanya, Bima Arya Sugiarto, calon presiden masa depan. Ada target nggak? Setiap babak kehidupan saya itu selalu fokus pada babak ketahapan itu. Oke. Okay. Jadi waktu jadi dosen, saya habis-habisan ingin jadi dosen yang baik. Oh. Ketika jadi konsultan, pengen jadi konsultan terbaik. Ketika jadi pengamat pun begitu. Nah sekarang babak ini adalah babak jadi wali kota. Ya bagi saya, fokusnya adalah menyelesaikan PR dan janji kampanye di sini. Ya, setelah ini kemana, sangat tergantung kepada apa yang kita lakukan dan capai sehari ini. Jadi nggak pusing-pusing, nggak stres. Menetapkan target kemana selain ini enggak. Malah enggak fokus di sini. Enggak. Buat saya sekarang habis-habisan aja dulu. Saya ingin melakukan sesuatu yang berbekas agak lama di kampung kelahiran saya di kota tercinta Bogor ini. Kang Bima, terima kasih banyak waktunya sudah sampai sore hari. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Dan mungkin saya harus menutup dengan soto kuning kayaknya. Satu? Soto kuning. Soto kuning. Soto kuning kayak harus. Tadi ya. Kayaknya udah mesen juga kan? Okay. Ada kan? Soto kuning. Waduh. Satu doang nih? Memang satu makan. Aja. Oh, udah, satu aja? Cukup. Waduh. Atau satu mangkok berdua? Waduh, satu mangkok berdua. Jangan, ntar ada yang cemburu kan? Udah saya aja. Kayak lagi terima kasih banyak. Dan sebagai okay. warga Jakarta, yeah. pasti saya dan warga Jakarta lainnya juga menginginkan yang terbaik juga untuk Bogor. Destinasi favorit. Daerah yang sangat dekat dengan Jakarta, iya, saya iya. tadi kesini setengah jam terus terang, jadi cepat sekali sebenarnya nyampe kesini. Karena melawan arus. Karena melawan arus juga, dan iya. sudah kita sangat mengharapkan Bogor ini lebih baik lagi. Sekali lagi, kami, terima kasih banyak atas waktu yang bersama kita. Itulah VVIP kali ini bersama very very interesting person, Wali Kota Bogor, Bima Arya. Sekarang kita nikmati dulu. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa. Makan sendirian. Atau bagi udah dua sambil ya? Makan. Udah kebanyakan makan sih. Wah, ini ada-ada deh. Ini gosong itu.